والصلاة والسلام على رسول الله. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan tentang peristiwa-peristiwa setelah ditiupkannya sangkakala. Kita tadi membahas tentang hisab, tentang hitung-hitungan yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-Nya. Kita insyaallah semua sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kalian kelak bakal ditanya nanti, di antara materi hisab itu adalah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bakal ditanya, nikmat apa? Segala nikmat. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-ma'ul bari, air yang dingin, badan yang sehat, harta dan kekayaan. Segala sesuatu yang itu merupakan pemberian ilahi, maka kita akan ditanya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima abla." Nanti kita itu kakinya tidak akan bergerak menuju ke tempat yang sudah dipastikan buat kita, sampai ditanya tentang beberapa perkara. Dalam riwayat arba, dalam riwayat mengatakan lima, tapi dalam hadis ini disebutkan yang pertama ditanya adalah umurnya dihabiskan buat apa. Berarti umur adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang umurnya hanya 20 tahun tentunya berbeda dengan yang Allah kasih umur sampai 60 tahun. Orang yang Allah beri umur sampai 70 tahun tentu berbeda dengan yang 60 tahun udah meninggal dunia. Itu nikmat. Dan insya Allah para jamaah masih ingat dengan keutamaan bulan Ramadan, tentang ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad ini bermimpi, saat punya teman dua yang masuk Islamnya bareng. Salah satunya itu semangat beribadah, bahkan meninggal di medan jihad, mati syahid. Yang kedua itu biasa-biasa ibadahnya, tapi meninggal setahun setelah temannya yang pertama meninggal. Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi. Dalam mimpinya kata Sa'ad, "Ka'annani 'inda babil jannah." Seakan-akan aku di pintu surga dan aku bersama dua temanku tadi. Kita tunggu tahu-tahu fa idza kharijun minal jannah. Tahu-tahu ada yang keluar dari surga memanggil teman yang matinya terlambat, yang tidak mati syahid. Katakan entah masuk. Setelah beberapa waktu keluar lagi, temanku yang mati syahid dipanggil. Setelah itu dia keluar lagi, dia nyuruh aku pulang, belum waktumu belum tiba. Aku bangun dari tidurku. Saat cerita itu membuat para sahabat takjub dan heran, kenapa kok orang yang mati syahid gak masuk surga lebih dulu dibandingkan dengan fulan ini yang biasa-biasa aja. Berita itu sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Mimma ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran? Cerita mereka herannya itu, ini kan mati syahid, lebih giat ibadahnya,
Tapi masuk surganya kok terlambat? Nabi lalu mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa asha ba'dahu sana?" Bukankah orang yang kedua itu umurnya ditambahkan 1 tahun, hidup 1 tahun kemudian? Iya. Wa shalla kadza, dan dia salat berapa salat dalam 1 tahun itu? Wa adraka Ramadan, dan dia puasa di bulan Ramadan. Iya, kata para sahabatnya, kalian tahu jarak antara yang pertama dan kedua derajatnya itu kama bainas sama'i wal ardh, seperti antara langit dan bumi derajatnya. Artinya ketika seorang hamba dapat kesempatan hidup lebih panjang, itu nikmat dari Allah sehingga kita bisa meraih derajat yang lebih tinggi dengan umur itu. Maka yang akan ditanyakan oleh Allah, an umri, tentang umurnya, dihabiskan buat apa? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas, manusia terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi kalau ada orang 50 tahun umurnya baik amalnya dengan orang yang 60 tahun baik amalnya, lebih baik mana? Yang 60 tahun. Di sini antum mungkin bisa tahu kenapa kita enggak boleh minta mati, jemaah. Enggak boleh kita mati. Kalau harus, maka doa kita bukan minta mati. Tapi kita minta, ya Allah, kalau kehidupan itu baik buat aku, maka hidupkan aku. Tapi kalau kematian itu baik buat aku, maka matikan aku. Bukan kita minta kematian itu secara langsung, karena kita enggak tahu mana yang terbaik buat kita. Maka ingat, umur akan ditanya. Kemudian yang kedua yang akan ditanya adalah an ilmihi, tentang ilmunya, fima fa'al. Ilmu ini berarti nikmat dari Allah. Kebodohan adalah balak dan petaka. Dan antum tahu salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan buat kita itu apa? Allah bikin orang itu belajar agama dan faham agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Orang mana aja yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, maka Allah bikin orang itu faham agama. Berarti ilmu agama itu nikmat dari Allah. Kalau nikmat, apa yang akan ditanya nanti sama Allah? Digunakan buat apa ilmunya? Udah ngerti agama? Udah faham? Diamalkan apa tidak? Apa ilmunya hanya digunakan untuk berdebat? Apakah ilmunya hanya digunakan untuk berbangga-banggaan? Oleh karena itu Nabi pernah menyebutkan tentang keutamaan Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Qur'an itu adalah hujjah, argumentasi yang menolongmu, atau Qur'an itu menjadi penuntutmu nanti pada hari kiamat. Dituntut, dikasih sama Allah pandai baca Al-Qur'an, ternyata enggak diamalin. Ada orang-orang yang menggunakan Al-Quran hanya untuk mencari duit, hanya untuk mendapatkan prestis di depan masyarakat. Suaranya bagus, ininya bagus, subhanallah. Itu nikmat bakal ditanya sama Allah SWT. Ditanyanya bukan Qurannya, ditanyanya diamalkannya gimana. Udah dikasih sama Allah SWT. Yang ketiga, wa'an mali, tentang hartanya. Akan ditanya min aina, pertanyaan harta ini dua. Min aina iktasabahu, dari mana engkau mendapatkannya? Wa fima anfaqahu, itu terjadi di padang mahsyar nanti. Dari mana kau dapat fulus ini? Dari mana beli mobil? Dari mana beli rumah? Dari mana beli HP? Wallahi jamaah, pertanyaannya itu detail sekali. Tapi ingat, ada yang hisapnya mudah, cuma diingatkan sama Allah ini itu macam-macam, kemudian Allah masukkan ke surganya. Tapi ada yang detail ditanya, dari mana engkau dapatkan itu harta dan kemana engkau infak. Oleh karena itu seorang muslim perlu hati-hati dengan harta haram. Kita perlu belajar. Banyak di antara umat Islam itu yang enggak belajar tentang halal haram. Ketika dengar fatwa yang mengatakan haram, bingung dia.
Ini aliran apa ini? Kok bisa haram tadi? Karena enggak belajar. Maka akan ditanya tentang hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu seringkali datang ke pasar mengingatkan kepada orang-orang pasar agar belajar tafaqahu, kata Umar. Belajar kalian fikih halal haram itu, fikih berdagang itu. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang makan haram cuma enggak merasa. Untuk ngurangin timbangan di pasar itu biasa jemaah. Menipu di pasar. Di pasar di sini, wallahu alam, di Madinah dulu, di Madinah kita lihat, masya Allah, kalau beli tomat yang di atasnya mesti bagus-bagus, dibuka yang bawahnya kecil-kecil. Kira-kira halal yang dimakan? Engkau menipu saudaramu muslim. Kau ngambil fulus saudaramu sedangkan dia tidak ridho. Maka kita diperintahkan jangan sampai membawa ke dalam rumah ini harta yang haram. Disebutkan bahwasanya oleh Nabi alaihissalatu wassalam atau riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempat. Maka pertanyaan nanti yang terakhir akan ditanya, wa an jismihi fima abla. Akan ditanya tentang tubuhnya digunakan untuk apa. Tubuh kita ini melalui fase yang berbeda. Ada fase muda, Allah kasih kekuatan lebih kepadamu, antum gunakan untuk apa. Kalau tua pantas, sudah enggak kuat. Tapi kalau masih muda, ini yang akan ditanya secara khusus nantinya. Dan tentang tubuh itu secara umum digunakan untuk apa. Wallahi jamaah, sebagian tidak menggunakan nikmat tubuh ini di tempatnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, itu berkaitan dengan salah satu nikmat yang akan ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kejadian hisab yang Nabi SAW ceritakan, kan banyak peristiwa. Ada apa ya, cuplikan-cuplikan. Nabi menceritakan cuplikan-cuplikan hisab. Di antaranya ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qalu ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kita bakal memandang Rabb kita pada hari kiamat? Qala hal tudaruna fi ru'yati asy-syams fi adh-dhahira laysat fi sahabah? Apakah kalian kesulitan untuk melihat mentari di siang hari yang tidak ada awan? Qalu la, ya enggak lah. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa hal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badri laysa fi sahabah? Apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama di malam purnama yang tidak ada awan sama sekali? Rebutan kalian mau ngelihatnya itu harus rebutan. Kata para sahabat, lah, kita enggak akan rebutan. Fa walladhi nafsi biyadihi la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Kalian tidak akan berebut, tidak akan kesulitan melihat Rabb kalian pada hari kiamat, kecuali seperti kesulitannya kalian melihat salah satu dari keduanya tadi, bintang dan bulan. Enggak ada yang kesulitan. Artinya semua orang di kota Oman, kalau kita bicara ketika ada rembulan purnama, enggak ada yang kesulitan untuk melihatnya. Dan kita akan melihat Allah Jalla Jalaluhu tanpa kesulitan. Qala, lalu Nabi bercerita, ini cuplikan cerita tentang Isa. Fayalqal abda, Allah berjumpa dengan salah satu hambanya. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, Aiful, alam ukrimka, wahai fulan, alam ukrimka, wa usawidka, wa uzawijka, wa usakhir lakal khayil, wal ibil, wa adharka taras wa tarba. Wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikanmu pemimpin,
dan aku menikahkan engkau, dan aku bikin engkau memiliki khayl, kendaraan, kuda, onta. Wa adzarka taras wa tarba, aku jadikan engkau menjadi atasan, duduk nyaman, terhormat. Fa yaqulu bala, orang ini mengatakan, iya ya Allah, engkau telah memberikan semuanya kepadaku. Qala fa yaqulu afa dhananta annaka mulaqi, apakah engkau yakin kalau engkau akan berjumpa dengan aku, kata Allah. Ini perbincangan Allah dengan hambanya. Fa yaqulu ay, dia mengatakan, la, enggak ya Allah. Fa yaqulu fa inni ansaka kama nasitan, kalau begitu aku akan melupakanmu sebagai engkau melupakan aku. Ditinggal yang ini. Karena dia tidak yakin dengan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma yalqa tsani, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Allah berjumpa dengan orang kedua. Fa yaqul ay ful, Allah mengatakan, wahai fulan, alam ukrimka, sama seperti yang pertama, bukankah aku telah memuliakanmu? Wa usawwidka, aku jadikan engkau pemimpin. Wa uzawwijka, aku nikahkan engkau. Wa usakhir lakal khairul ibil, aku jadikan engkau memiliki kendaraan, onta, kuda. Wa adzarka taras wa tarba, aku biarkan engkau menjadi atasan, menjadi orang yang terhormat, dihargai orang. Fayaqulu bala ya Rabbi, ya Allah, engkau berikan semuanya kepada aku. Fayaqulu afadhananta annaka mulaqi, apakah engkau mengira kalau engkau akan berjumpa dengan aku? Fayaqulu la, dia mengatakan la. Fayaqulu fa inni ansaka kama nasita, maka aku melupakan engkau, meninggalkan engkau sebagaimana engkau melupakan aku. Thumma yalqa tsalits, kemudian berjumpa dengan yang ketiga. Fayaqul lahu mithla dzalik, sama dengan orang ketiga, Allah mengatakan seperti yang pertama, kedua. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan manusia pasti mengakui nikmat-nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya, apakah engkau yakin kalau engkau akan berjumpa dengan aku? Orang ini mengatakan, ya Rabbi, amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulika wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khair mastata'. Fa yaqulu ha huna idzan, qala thumma yuqalu al-an nab'ath shahidana 'alayka. Orang ini mengatakan, wahai Rabbku, aku beriman kepadamu, aku beriman dengan kitabmu, dengan utusan-utusanmu. Aku salat, aku puasa, aku bersedekah. Kemudian orang ini memuji dirinya semampu dia. Fayaqul hahuna idzan, ya kalau gitu sampai sini, kata Allah SWT. Thumma yaqalahul an, al-an nab'athu syahidana alaik, sekarang harus ada saksi dari ucapanmu, apakah benar engkau melakukan itu semua? Orang ini mulai berpikir, siapa yang bakal jadi saksi? Fayukhtam ala fi, lalu ditutup mulutnya orang ini. Fatantiqu fayuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa 'idami intiqi, maka dikatakan kepada pahanya, paha kita jemput, kepada daging kita, kepada tulang-tulang kita, intiqi, bicara engkau. Fatantiqu fakhidhihi wa lahmihi, laku bicaralah, pahanya berbicara, dagingnya berbicara, tulangnya berbicara dengan amalannya. Wa dzalika liyudzira min nafsihi, dan ini tujuannya supaya orang ini punya alasan. Allah mengadab dia dengan alasan, saksi sudah ada dari dia. Wa dzalikal munafiq, ini orang munafik jemaah. Kalau yang pertama dan kedua orang kafir memang, tapi yang ketiga ini muslim. Betul dia katakan tadi, dia beriman, dia percaya dengan Allah, dengan kitabnya, dengan rasulnya, puasa, sholat, iya. Tapi semua itu berasalkan dari kemunafikan. Nabi mengatakan, wa dzalikal munafiq wa dzalikal ladzi yaskhatullah alaihi. Itu orang munafik yang Allah murka sama dia aja. Maka jemaah rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan perlu kita lihat, apakah kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala mengamalkannya, atau ternyata
Kita hanya ingin manfaat duniawi. Kita hanya ingin pujian dari orang. Dan kita tahu tanda-tanda orang munafik. Apa? Mereka sholat, tapi malas-malasan sholat. Maka jangan sampai kita malas ketika beribadah. Tabarakallahu fikum. Itu cuplikan-cuplikan tentang hisab. Yang terakhir, cuplikan yang terakhir diceritakan oleh Nabi SAW tentang orang yang didatangkan sama Allah, yang orang ini punya dosa besar dan dosa kecil, banyak sekali dosa. Lalu Allah menceritakan tentang nikmat-nikmatnya dan orang ini mengaku. Kemudian Allah mengatakan, bukankah engkau pada hari ini melakukan dosa ini? Mulai orang ini ketakutan. Iya ya Allah, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Setiap dosa itu disebutkan, orang ini mengatakan, ay Rabbi, iya ya Allah, iya ya Allah. Itu baru disebutkan dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa besarnya belum disebutkan. Hatta idza ayqana annahu halak. Ketika orang ini yakin sudah masuk neraka nih, habis sudah. Dengan dosa-dosa kecil yang banyak sekali disebutkan, habis. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, satartu laka fid dunya wa ghafartu laka al-yaum. Aku tutupi dosamu ketika di dunia, ada orang yang tahu. Dan hari ini aku ampuni buat engkau. Wa abdaltu laka, dan aku ganti dosa-dosa itu semuanya jadi pahala buat engkau. Apa kata orang ini? Ay Rob, wahai Rob, di catatan tadi kok enggak ada dosa-dosa besar ana, kata dia. Kenapa dia mengatakan itu? Karena Allah merubah dosa-dosa kecilnya sebagai pahala, maka dia kepingin supaya dosa besarnya diganti pahala juga, supaya tambah besar derajatnya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Karena Allah tertawa ketika melihat orang ini, bagaimana dia mengingat dosa-dosa besarnya supaya dijadikan pahala. Itu beberapa cuplikan dari hisab kelak pada hari kiamat. Baik. Kemudian pembagian rapot. Kenapa harus dibagikan rapot jamaah? Supaya orang baca sendiri. Peristiwa hisab itu kan diingatkan. Artinya secara lisan. Engkau melakukan ini, engkau melakukan ini. Iya, 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 iya. Allah ingin semua orang itu melihat amalnya dengan sendirinya. Maka nanti Allah katakan, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, baca rapot itu, baca. Kalau umpamanya seorang ustaz ngomong sama muridnya, sama santrinya, fulan engkau gagal dalam pelajaran ini, pelajaran ini dapat nilai sekian sekian sekian, tapi dia kan belum melihat, hanya informasi. Bagaimana ketika dia melihat semakin yakin? Enggak bisa lagi dia ngomong macam-macam karena sudah tertulis di depannya. Pada waktu penantian pembagian rapot ini, yang kita tahu ada 3 tempat orang yang tidak ingat dengan siapa-siapa. Salah satunya ketika rapot itu dibagikan. Orang-orang menanti hasil dari pembagian rapot itu, semua umat duduk di lututnya. Duduk di lututnya. Seperti apa duduk di lututnya? Berlutut jemaah. Seperti apa berlutut jemaah? Ada yang berlutut di sini? Coba. Nah, kira-kira berlutut seperti ini jemaah. Allah mengatakan di surah Al-Jathiyah. Jathiyah itu artinya orang-orang yang berlutut. Ayat 28 Allah mengatakan, wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Berapa jumlahnya? Subhanallah. Antum memang melihat orang berlutut ini lebih beretika apa orang yang duduknya bersila? Lebih beretika mana? Berlutut apa bersila? Bapak Ahmad, kok sekarang ganti berlutut? Gak ada hadiah buat orang yang berlutut.
Nah, berlutut. Ingat kisahnya Jibril ketika datang bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, ihsan. Bagaimana kondisi Jibril? Berlutut. Bahkan dia letakkan tangannya di atas pahanya. Posisi yang benar-benar menghormati orang yang di depan. Sampai lututnya itu menempel dengan lutut Rasulullah SAW. Nanti ketika pembagian rapot, semua umat berlutut. Dikatakan di sini, kullu ummatin tud'a ila kitabiyah. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amal. Semuanya akan dipanggil. Tapi posisi menunggu itu dalam posisi berlutut. Dan berlutut itu capek, jamaah. Berapa lama bertahan antum berlutut? 1 jam? Aduh, gak nyampe lah. Udah geringgingen apa? Udah kesemutan semuanya. Tapi Allah bikin seperti itu semuanya dalam kondisi ketakutan dan duduknya seperti itu. Semua akan dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Al-yaum, hari ini kalian akan diberi balasan terhadap apa yang kalian amalkan. Baik, dalam posisi seperti itu lembaran-lembaran itu berterbangan. Rapot itu dilemparkan. Orang itu mengambil kitabnya dan kitab itu menjemput dia. Artinya semua orang gak bisa ngambil kitabnya orang lain. Gak bisa. Semua akan mendapatkan kitabnya masing-masing. Sebagian mendapatkan dengan tangan kanannya, sebagian dengan tangan kirinya, dan dari balik punggungnya. Jadi tangan kanannya ini gak bisa ngambil, ya. Jadi posisinya itu kitab itu diberikan dari belakang dan dia harus ngambil dengan tangan kirinya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu setelah dapat, apakah cukup dipegang? Enggak. Allah mengatakan, ikra kitabaka, baca. Sekarang baca. Sehingga tahu hasilnya. Allah bercerita tentang mereka yang diberi dengan tangan kanannya. Apa kata Allah di surat Al-Haqqah? Ayat 20, afwan ayat 19 ya. Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, fa yaqul, maka orang ini dia spontanitas mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, sudah tahu kalau hasilnya baik. Udah tahu. Maka dia bukan membaca sendiri. Dia berteriak mengatakan, fayaqulu ha'umuqra'u kitabia. Nini baca kitabku nih, baca nih rapotku. Kebahagiaan dia luapkan buat orang lain. Seperti itu orang yang sukses. Dia ingin memberitahu orang tuanya. Kita lihat seorang anak ketika tahu sukses, dia akan lari mencari ibunya, mencari bapaknya, mencari orang-orang yang dia cintai, atau mencari teman-teman yang ledekin dia ketika dia belajar. Maka dia katakan, lihat aku sukses. Seperti itu kelak pada hari kiamat. Tapi kebahagiaan itu tidak sebanding dengan kebahagiaan di dunia, jemaah. Karena kebahagiaan dunia, orang kalau sukses hari itu dapat rapot, nilainya A semua, juara 1, bahagianya berapa lama? Sepekan, 2 pekan, setelah itu lupa sudah. Kebahagiaan di sana, subhanallah. Orang ini mengatakan, inni dhonantu anni mulaqin hisabi. Dia bawa kitabnya sambil mengatakan, aku yakin kalau aku akan mendapatkan apa yang aku kerjakan. Perhitungan ini aku yakin. Dan itu yang kita baca, jemaah. Setiap sholat kita mengatakan, maliki yaumiddin. Allah itu pemilik hari pembalasan. Kita selalu membaca hal itu. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya sudah. Orang ini akan berada dalam kehidupan radiyah yang menyenangkan. Jadi sebenarnya proses kebahagiaan seseorang itu bermula dari ketika ajal datang menjemput dia. Kalau orang itu soleh,
akan menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi kondisi kiamat itu sangat menakutkan. Makanya dikatakan hari kiamat itu yauma yaj'alul wildan shiba. Pada hari itu bayi-bayi itu beruban jemaah. Karena menakutkannya hari itu. Jadi orang-orang kebahagiaannya Allah kasih ketika pembagian rapor. Nanti ketika ditimbangan, Allah kasih kebahagiaan lagi di sana. Sampai nanti ketika melewati sirat, Allah kasih kebahagiaan buat mereka, buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa fi 'aysyatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoin di surga yang tinggi. Surga jannah itu kebun-kebun, taman-taman yang tinggi. Orang kalau berpikir taman-taman tinggi, pohonnya besar-besar, sebagian orang berpikir gimana ngambil buahnya. Antum sekarang masya Allah punya pohon durian, umurnya 100 tahun. Gedenya seperti apa? Antum bisa menikmati dengan nyaman? Gak bisa. Susah dapat buahnya. Ketika Allah menceritakan fi jannatin aliyah, Allah jelaskan qutufuha daniyah. Untuk mendapatkan itu memetiknya dekat jemaah. Subhanallah. Di Indonesia itu ada wisata petik durian. Petik apa lagi? Petik apel. Kalau mangga nggak ada wisata petik mangga karena orang semua punya pohon mangga. Kalau di Indonesia, tapi ada buah-buah yang memang jarang dilihat. Wisata petik apel, petik sendiri. Antum bisa beli 100 kilo bisa, satu kintal bisa beli. Tapi beda sensasinya ketika antum petik sendiri kemudian antum gigit dan ada ulatnya di dalam. Itu sensasinya tambah. Subhanallah. Tapi nanti di surga qutufu hadani. Dengan pohon yang besar-besar, pohon yang masya Allah, metik buahnya itu dekat. Didekatkan buat dia. Masya Allah. Dulu ibu ana waktu kita kecil ya diceritain tentang surga ya. Kita seneng banget. Ketika cerita nanti Syafiq kata dia, kalau mau buah anggur, datang tangkainya itu, tinggal ngambil. Dan seperti itu kelak jemaah. Itu apa yang kita inginkan? Kalau sudah masuk surga, selesai. Kita kalau bicara nikmatnya surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang melihat burung terbang. Ya Allah, kepingin burung bakar. Tahu-tahu burungnya jatuh dalam kondisi terbakar di depannya dia. Antum masya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah ya Rabb. Kemudian setelah dikasih kenikmatan yang banyak, tempat lokasi yang indah, Allah mengatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum dengan hani'an. Hani'an itu enggak takut sakit jemaah. Nikmat makan. Sekarang antum dikasih makanan masya Allah. Tadi pagi ana sarapan di hotel. Masya Allah, di hotel itu mungkin ada 100 lebih jenis makanan. Tapi berapa makanan yang bisa kita makan? 7 jenis? 8 jenis? 20 jenis? Setelah itu selesai. Dan banyak makanan yang kita takut untuk mengkonsumsinya. Kenapa? Aduh, jangan sudah. Gula. Ada yang kalau mau makan, ambil suntikan. Makan macam-macam, gak apa. Bismillah. Nah, makan enggak hanian, enggak. Makan penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Kadangkala ada makan malamnya sudah berasa. Kakinya mulai cenut-cenut. Apa linu-linu yang kena asam urat. Ada yang darahnya naik, ada macam-macam. Enggak nikmat makanan di dunia ini, jam. Tapi di surga, hanian. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kenapa ya? Karena kalian pada hari-hari yang kosong dulu itu, hari-hari yang berlalu kalian isi dengan amalan-amalan kebajikan. Itu yang dapat rapotnya dengan tangan kanannya.
Adapun yang dapat dengan tangan kirinya. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya, rapotnya dengan tangan kirinya, apa kata dia? Dia gak perlu buka. Dia dapat dengan tangan kirinya, langsung berkata, ya laitani lam uta kitabiya. Andai kata aku tidak mendapatkan kitabku ini. Artinya apa? Dia mati. Dia ingin seperti binatang-binatang yang dijadikan debu. Enggak berlanjut ke hisab sini. Dia mengatakan, walam adri ma hisabnya. Aku enggak perlu tahu dengan hisabku. Karena dia sudah tahu dengan amalannya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dia mengatakan, andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya. Jamaah, andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya, maka setiap orang yang punya masalah, apa yang dia inginkan? Bunuh diri. Orang punya masalah sedikit, aduhlah ngapain hidup, udah capek. Mungkin dia loncat bunuh diri. Maka yang orang ini mengatakan, ya laitaha kanatil qadhi. Andai kata kematian menyelesaikan segala sesuatu. Dan ternyata setelah kematian, tidak selesai. Perjalanannya lebih panjang dari kehidupan. Lebih panjang. Bayangkan sekarang, Anda sering mencontohkan dengan Rasulullah SAW. Karena beliau makhluk yang termulia. Beliau di kuburannya dibandingkan dengan hidup di dunia, enggak sebanding. Berapa tahun hidup di dunia? Cuma 63 tahun. Di kuburannya udah berapa tahun? 1428 tahun. Bayangkan. Makanya orang kalau mau mati berpikir dia. Apakah dia memang punya persiapan untuk ribuan tahun yang dia akan hadapi? Bukan dia takut menghadapi yang sekarang ini. Menghadapi utang, menghadapi permasalahan lalu dia bunuh diri. Ini cuma sebentar permasalahannya, nanti ada permasalahan yang lebih panjang. Maka orang ini yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya berharap kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Tapi tidak. Dikatakan, ma aghna anni maliya. Hartaku gak berguna sama sekali. Gak berguna. Makanya hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banu. Gak ada jamaah. Harta itu sama sekali gak berguna buat dia, kecuali yang dinafkahkan di jalan Allah SWT. Makanya ketika antum mau jadi orang kaya, gak apa-apa jadi orang kaya. Fadhol. Berlomba-lomba untuk memiliki duit banyak, silahkan. Tapi bukan untuk dunia. Karena kalau untuk dunia, antum rugi. Bisa dibayangin orang tua capek. Dapat duit banyak, dapat rumah besar, mobil banyak, mati ditinggal semua. Dikatakan ma aghna anni maliya. Halaka anni sultaniya. Orang ini memiliki jabatan. Memiliki kekuasaan. Kalau dulu ketika hidup di dunia, Masya Allah, dengan kekuasaannya dia bisa mengeluarkan orang dari penjara. Dengan kekuasaannya dia bisa membuat orang masuk penjara. Dengan kekuasaannya dia bisa memecat fulan, menaikkan fulan. Tapi pada hari itu, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Wallahi kekuasaannya hancur lebur, enggak berguna buat dia. Antum tahu doa yang kita baca setelah salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jam. Tuh. Orang dengan kekayaannya, dengan kuasaannya, enggak bisa dia memberikan manfaat. Dia mau nyogok, mau menyegimana? Lah, di dunia kita beramal buat Allah SWT. Allah mengatakan khudhuhu faghullu. Allah katakan kepada malaikat-malaikatnya, ambil nih orang, ambil. Kemudian dirantai.
Thummal jahima sallu. Kemudian masukkan dia ke neraka jahim. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian dia itu dirantai dengan apa? Dengan rantai yang panjangnya 70 dhira. 70 hasta. Di situ kalian rantai dia, siksa dia di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal rantai 2-3 meter cukup. Tapi Allah ingin memberikan siksaan yang lebih kepada orang itu, jemaah. Ini yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. Ahibati fillah. Sidang dilanjutkan setelah pembagian rapor tersebut. Suka dan duka terlihat di padang mahsyar. Setelah pembagian rapor, mungkin anak menjumpai orang tuanya karena sudah selesai. Mungkin dia bercerita kepada orang lain. Ketegangannya sudah hilang. Tapi tidak berlangsung lama, mereka santai. Karena mereka akan digiring menuju kemana? Mizan. Digiring menuju timbangan. Sekarang akan ada timbangan. Banyak timbangan. Bukan satu timbangan yang Allah letakkan di padang mahsyar. Karena jumlah manusianya banyak pada waktu itu. Allah menyebutkan Allah, surat apa? Surat ke-21, jemaah. Al-Anbiya ayat 47. Allah mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat, yang adil. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Allah akan letakkan itu. Fala tuzlamu nafsun syai'ah. Tidak ada satupun manusia yang dizalimi sedikitpun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Walaupun amalan dia itu hanya seberat biji sawi. Seberat biji sawi. Ataina biha, kami akan datangkan untuk ditimbang. Wa kafa bina hasibin, dan cukup kami sebagai pembuat perhitungan yang adil. Allah akan lakukan itu, timbang. Apa tidak cukup hisab tadi, kemudian rapot, apa enggak cukup? Jamaah, dengan timbangan akan tampak kualitas dan kuantitas amalan tersebut. Kadang ada amalan-amalan yang banyak, tertulis banyak amalannya. Sholat gini-gini macam-macam, ditimbang ternyata tidak berat. Apa penyebabnya? Riya. Ditimbang ditolak. Oh, enggak bisa ditimbang nih. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat subuh 4 rakaat. Karena semangat anda mau sholat subuh 4 rakaat, nggak ada, ditolak sama Allah SWT. Maka timbangan itu untuk melihat kuantitas dan kualitasnya. Berapa banyak? Oke, banyak. Karena nanti ada amalan-amalan, subhanallah, yang Allah katakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthur. Kami datangkan amalan mereka nanti, apa yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan debu yang berterbangan, nggak ada bobotnya tuh. Untuk memberikan balasan yang pantas, yang sesuai. Karena kadangkala besar tapi ringan, kecil tapi berat. Maka dari mana kita akan bisa melihat ini banyak, ringan, dan ini sedikit, berat? Dengan ditimbang. Yang ditimbang apanya? Semuanya ditimbang. Pelaku amalan itu ditimbang. Orangnya ditimbang, amalannya ditimbang. Gimana Ustaz, amalan bisa ditimbang? Antum sering dengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, pahala salat jenazah itu seperti apa? Man shalla 'alal janazah falahu qirat. Barang siapa salat jenazah, dia mendapatkan satu qirat.
Wa man shalla 'alal janazah thumma tabi'aha hatta tudfan. Siapa yang salat jenazah kemudian dia mengikutinya sampai dikuburkan, falahu qiratan. Dia dapat dua qirat. Artinya ditimbang itu, itu amalannya ditimbang. Menjadi qiratnya seperti itu yang ditimbang nanti. Orang yang sedekah. Ingat seorang sahabat yang pernah sedekah satu ekor unta. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." Wahai Rasul SAW, ini onta di jalan Allah. Onta itu sudah pakai pelana, sudah lengkap, sudah tinggal ditunggangin untuk perang. Apa kata Nabi SAW? Laha biha yawmal qiyamah sab'u mi'ati naqah. Engkau nanti akan mendapatkan pada hari kiamat berapa onta? 700 ekor onta. Jadi yang ada di timbangannya berapa? 700 ekor onta. Itu yang akan ditimbang. Itu yang akan tercatat. Satu dicatat 700. Dicatat 10. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas jemaah. Jadi amalan ditimbang. Pelakunya ditimbang. Berkaitan dengan pelaku. Antum ingat dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud disuruh metik siwak dari pohon arok. Kemudian dia naik ke atas, ada angin yang bertiup, akhirnya goyang-goyang dia. Karena Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, kurus ya, Pak. Jadi perawakannya itu ya Allah, mungkin orang melihatnya kesian. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia pengembala kambing dulu di Mekah. Dia bukan orang yang punya kerabat yang terhormat ya, enggak Abdullah bin Mas'ud. Ketika naik ke pohon itu, tersingkaplah betisnya, sarungnya yang dia pakai itu kena angin tersingkap betisnya. Para sahabat pada ketawa-ketawa. Oh, ketawa-ketawa mereka. Nabi bertanya kepada mereka, "Mimma tadhakun?" Apa yang membuat kalian tertawa? Mereka sadar mereka melakukan kesalahan. Lalu mereka mengatakan, "Min diqqati saqaihi ya Rasulullah." Dari kecilnya betisnya dia. Kita kan suka menilai orang itu dari penampilannya, dari wajah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah la yanzur ila suwarikum." Allah gak ngelihat kepada rupa kalian. Karena kita rupa gak bisa milih. Lahir seperti itu. Ada orang yang lahir dengan kulit yang hitam. Ada yang lahir dengan kulit yang putih. Ada yang lahir dengan kulit yang cacat umpamanya. Itu terjadi. Tapi Allah tidak melihat kepada itu semua. Melihat para sahabat menertawakan Ibnu Mas'ud di kakinya karena kecil kakinya. Mungkin mereka menganggap orang yang kakinya lebih besar itu lebih baik, lebih terhormat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Lahuma fil mizan athqalu min uhud." Itu dua kakinya Abdul Mas'ud yang kalian tertawakan yang kecil itu, kelak fil mizan, ditimbangan pada hari kiamat, itu akan lebih berat daripada gunung Uhud. Antum bisa bayangin, akan ditimbang dan beratnya lebih berat daripada gunung Uhud. Rapotnya juga ditimbang sama. Rapotnya juga akan ditimbang. Setelah lewat timbangan terputus semua alasan, mau punya alasan apa sudah? Disidik, sudah disidik. Kalau dikatakan mereka mau punya alasan, silakan. Mereka minta saksi, silakan. Udah selesai. Kemudian buku catatan yang udah diberikan. Kemudian sekarang mau apa lagi? Timbangan, ya ditimbang. Maka ya Allah mengatakan di surah Al-Qari'ah, "Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Kita bicara timbang, dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan. Tadi
yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, apa kata Allah? Apa kata? Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaquluha umuqra'u kitabiyya inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Di sini Allah katakan fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Sama nih. Posisinya dapat kitab dengan tangan kanannya fi 'ayshatir radiyah. Timbangannya berat fi 'ayshatir radiyah. Allah tambah kebahagiaan itu, masya Allah jemaah. Jadi kebahagiaan itu pelan-pelan semakin naik kesenangan mereka. Dari mulai ketika mati, dibangkitkan dari kuburan, dapat naungan, tidak kepanasan, kemudian minum dari telaga Nabi alaihissalatu wassalam, ketika hisab, hisabnya dimudahkan, ketika dapat rapotnya dengan tangan kanannya, ketika ditimbang, timbangan kebaikannya berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kehidupan yang diridhoi sudah, yang direstui. Orang tidak akan meminta ganti lagi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, lebih berat timbangan keburukannya, maka dia akan kembali kepada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa yang engkau ketahui tentang hiya? Narun hamiyah. Narun hamiyah. Api yang panas. Ini azab. Subhanallah jemaah. Azab yang paling pedih itu api. Di dunia ini, kalau orang diambil pisau dipotong-potong tangannya, dengan orang yang dimasukkan ke dalam api, maka api itu akan lebih menyiksa dia. Orang kalau dipotong tangannya yang lepas itu tidak akan merasakan sakit. Sudah selesai, sudah terlepas dari tubuhnya. Tapi ketika dibakar, semuanya melengket dengan tubuhnya dan tetap dia akan merasakan panasnya api itu. Apa yang terberat di timbangan? Anda kasih hadiah. Amalan apa yang paling berat di timbangan jemaah? Syahadat la ilaha illallah. Nah, jelas la ilaha illallah. Kita bicara amalan ini. Kalimat yang paling besar adalah la ilaha illallah. Ada amalan yang berat kali di timbangan? Zikir. Sedekah. Apa jemaah? Husnul khuluq. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, azqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang terberat di timbangan itu adalah akhlak yang mulia. Tentu akhlak bainana wa bainallah, dengan mentauhidkan Allah, bainana wa baina makhluqillah, antara kita dengan makhluk Allah, maka kita dengan berbuat baik kepada mereka. Maka tolong perhatikan hal ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbincang tentang iman, beliau katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa? Siapa? Yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak zikirnya. Tapi ketika bermuamalah, dia muamalah dengan akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW mengatakan laisa syai'un athqalu fil mizan min husnul khuluq. Enggak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang mulia. Maka berdoalah jemaah yang belum punya akhlak mulia. Apa sih akhlak mulia? Ar-rifq. Akhlak mulia itu lembut, kelemah lembutan. Akhlak mulia itu tersenyum, suka berbagi sama orang, tidak gampang emosi, tidak suka suudzon sama orang. Itu akhlak mulia. Dan kalau antum belum memilikinya, minta sama Allah. Nabi aja minta, Nabi saja minta sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang beliau baca, yang bisa dibaca ketika iftitah salat malam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta.
Ya Allah, berikan aku petunjuk kepada akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau, ya Allah. Kita perlu minta, karena sebagian kita sudah merasa akhlaknya baik. Wah, aku Masya Allah, aku orang yang baik, aku orang jangan. Minta sama Allah. Nabi aja minta, wasrif anni sayyi'al akhlaq, dan palingkan dari aku, ya Allah, akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkannya kecuali Allah SWT. Baik. Di antara tadi yang disebutkan yang berat di timbangan juga adalah zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Tuh, dua kalimat ringan di lidah. Ringan. Artinya sebagian orang itu ketika mengamalkan di dunia meremehkan amalan ini, cuma subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada orang ketika dikasih amalan itu meremehkan. Ingin amalan tersendiri. Ingat seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ini berkaitan dengan la ilaha illallah. Ketika Nabi Musa sempat meminta kepada Allah amalan zikir bacaan yang spesial buat Nabi Musa. Dikasih apa? Qul la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Kullu ibadika yaquluna dzalik. Semua hambamu baca itu. Artinya seakan-akan bacaan ini kan umum biasa gitu loh. Ketika itu kan Allah memberikan gambaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Andai kata langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, fikifah, di satu daun timbangan. Wa la ilaha illallah fi kiffa malat bihinna la ilaha illallah. Akan berat la ilaha illallah dibandingkan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis bersama isi-isinya. Ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Kalau ringan di lidah berarti kita mengucapkan 100 kali ringan, jemaah. Tapi apakah ada di antara kita yang bisa istiqamah membaca zikir ini? Saqilatani fil mizan, berat di timbangan, berat di timbangan. Artinya bacaan ini akan ditimbang. Berapa kali engkau membacanya, itu akan ditimbang. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah. Artinya ketika orang membaca ini, Allah senang dengan bacaan dia, dan Allah akan mencintai orang yang membacanya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian ingat bahwasanya timbangan ini nyata, bukan hanya gambaran. Nyata akan ada timbangan, dan timbangan itu bukan timbangan digital, bukan. Walaupun sekarang orang bicara ada timbangan yang sangat sensitif, timbangan emas, ya kalau baterainya habis jadi nggak sensitif dia tergantung dari itu. Dijelaskan bahwasanya timbangan pada hari kiamat itu lahu kifatan, punya dua daun timbangan. Dan sampai hari ini yang menjadi simbol keadilan itu apa? Timbangan. Timbangan yang digital apa timbangan yang? Nah, timbangan yang, timbangan apa namanya, jemaah? Konteks. Jadi timbangannya punya dua daun. Tidak seperti timbangan di Indonesia. Antum tahu timbangan di Indonesia kan? Timbangan di Indonesia kan modelnya? Model apa itu, jemaah? Ada kayak ayam jagonya. Nah, timbangan, enggak. Ini timbangan yang seperti, kalau simbol keadilan itu kan mesti timbangan yang ada dua. Ada dua, sehingga tampak sekali orang itu bisa melihat ketika barang ditaruh di sini, taruh di sebelahnya, akan tahu lebih berat mana, mereka tahu. Agak susah nipunya pakai timbangan seperti itu. Tapi kalau timbangan-timbangan yang sekarang, ya Allah, na'udzubillah, ya orang-orang yang wailul lil mutaffifin. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan hadis bitaqah yang insyaallah kita sering dengar. Hadis tentang kartu. Kartu yang dia tulisannya la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha
sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Allah itu akan menyelamatkan satu orang dari umatku di hadapan ciptaannya pada hari kiamat. Allah ingin menunjukkan rahmatnya. Allah ingin menunjukkan kemuliaan. Fayansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Maka ditebarkan buat dia. Ini mau urusan timbang-menimbang ini. Allah tebarkan buat dia catatan dia. Ada 99 buku catatan. Catatan dosa aja. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap sijil, sijil itu file ya kalau sekarang yang apa? Folder ya. Setiap folder itu maddil basar. Sepanjang mata memandang. Antum bisa bayangin. Thumma yaqul atunkir min hadha syai'an? Allah mengatakan kepada orang ini, apakah engkau mengingkari apa yang ada di dalamnya? Adzalamaka katabati al-hafizun? Apakah pencatat-pencatatku yang mencatat semua amalanmu mendzalimu? Yakni menulis apa yang tidak kau kerjakan? Fayaqulu la ya rabbi. Enggak rabbi. Enggak ada alasan buat aku. Fayaqulu afalaka udhrun? Apakah engkau punya udhur? Udzur itu bisa jadi apa udzurnya? Enggak ngerti umpamanya. Udzur bisa jadi di kampungku enggak ada yang ngasih tahu umpamanya. Belum datang utusanmu, itu udzur. Ditanya sama Allah, "Afalaka udzrun?" Apakah engkau punya alasan melakukan itu semua? Fayaqulu, "La ya Rabbi." Fayaqulu, "Bala." Kata Allah, "Innalaka indana hasan." Engkau punya satu kebaikan. Artinya orang ini enggak menentang, enggak mau tahu aku berbuat ini berbuat enggak ada ya dosa semua udah yang aku lakukan ya Allah. Itu semua amalan dan kerjaanku. Lalu Allah mengatakan, "Iya, kau ada kebaikan. Ada hasanah. Fa innahu la dzulma 'alaika al-yawm." Pada hari ini tidak ada kezaliman atasmu sedikit pun. Fa tukhraju bi taqatin fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Maka dikeluarkan satu catatan, catatannya cuma kartu jemaah. Kalau yang tadi folder yang banyak, ini cuma satu. Tertulis itu la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasul. Abduhu wa rasul. Fa yaqul uhdhur wazna. Ya, kau hadir sana ke tempat penimbangan. Artinya dia disuruh menyaksikan sendiri penimbangan tersebut. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqa ma hadhil sijillat. Artinya dia melihat, aduh ada apa ditimbang gitu loh. Udah, maksudnya dia nyerah sudah. Ini catatan keburukannya begitu banyak, lalu bitaqa ini kartu ini bisa apa? Innaka la tudzlam. Udah kau hadiri sana, engkau tidak akan dizalimi. Faqal fatuda'u sijillat fi kaffa. Maka catatan-catatan yang banyak 99 itu ditaruh di daun timbangan yang satu. Fatuḍa'u wal biqā' wal bitāqatu fī kaffa aw fī kiffa. Itu kartu ditaruh di daun timbangan yang satunya. Fatāshatil sijillah wa thaqulatil bitāqah falā yathqulu ma'asmillāhi syai'. Itu langsung jumplang. Jumplang artinya ketika ditaruh yang namanya folder-folder itu kan akan beratnya ke arah dia. Ketika bitaqah ini kartu ini ditaruh langsung lebih berat bitaqah. Enggak ada yang lebih berat atau yang bisa menandingi beratnya kalimat Allah, nama Allah jalla jalaluh. Jamaah rahimakumullah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kelak timbangan itu nyata. Benar-benar akan ditimbang. Akan didatangkan pada hari kiamat juga nanti orang yang besar. Ditaruh di timbangan. Wallahi tidak lebih dari sayapnya nyamuk beratnya. Karena ternyata tubuh yang besar itu tidak digunakan untuk beramal. Maka kita dalam kehidupan ini persiapkan.
Cari amalan-amalan yang berat di timbangan. Apa saja amalan yang berat di timbangan? Zikir umpamanya berat di timbangan, tauhidnya diperbaikin, akhlaknya dimuliakan, sholat-sholatnya ditambahin terus supaya berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Baik. Kemudian nanti sebelum menuju sirat itu akan ada kisos di antara hamba-hamba Allah. Kalau yang urusannya antara manusia dengan manusia, itu Allah serahkan di antara mereka. Yang urusannya sama Allah diselesaikan sama Allah. Maka nanti akan ada kisos. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 42-43. Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Kata Allah, jangan engkau mengira Allah itu lalai. Allah lengah dengan apa yang diperbuatkan oleh orang-orang yang zalim. Ini peringatan buat kita agar kita tidak berbuat zalim. Dan ini hiburan buat kita yang dizalimin orang, jangan takut. Artinya kita diperingatkan jangan sampai kita melakukan kezaliman. Dan kalau kita hidup penuh kezaliman, dizalimin oleh orang, jangan takut. Allah tuh sering kita dengar ucapan Allah tuh gak tidur. Iya. Hayyun la yamut, hayyun qayyum, la ta'khudhuhu sinah. Allah ngantuk aja, awal ngantuk enggak. Allah itu akan mencatat semuanya, enggak ada yang dizalimi. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Tapi Allah mengakhirkan. Mengakhirkan sampai nanti hari ketika pandangan manusia terbelalak, mereka ketakutan, mereka penuh kehinaan. Hati mereka kosong, pandangannya kosong pada waktu itu. Jadi nanti akan ada hari pembalasan untuk orang-orang yang zalim. Sampai tadi yang kita ceritakan, hadis yang disebutkan bahwa Nabi SAW menceritakan sampai kambing. Kambing jemaah. Kambing yang bertanduk nanti akan diminta kisosnya oleh kambing yang pernah ditanduk sama dia. Kenapa kalau ditanduk? Maka akan dikisos. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan salah satu peristiwa nanti, masalah kisos, masalah pengambilan hak yang ada di sana, tentang hadis muflis. Ingat hadis orang yang bangkrut, yang mungkin secara pahala banyak pahalanya, catatannya masya Allah, sholatnya banyak, masya Allah, puasanya banyak, zakatnya banyak, secara amalan dia jangan ditanya. Ada, pahalanya ada. Artinya dia ikhlas. Kalau gak ikhlas gak ada pahalanya. Orang-orang ini melakukan sholatnya dalam kondisi ikhlas. Nabi SAW mengatakan hal tadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Siapa sih orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut itu kalau di kita ya Nabi SAW adalah orang yang bicara secara aset gak ada, duit gak ada, cash gak ada, asetnya juga gak ada. Jadi bangkrut berarti dia. Kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati. Adapun orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang akan datang pada hari kiamat, bisiyamin wa salatin wa zakat. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala puasa. Pahalanya dia bawa. Sholat, zakat, amalan-amalan lain dia bawa. Dia orang yang baik. Dia orang yang soleh. Wayati, tapi kondisi dia ternyata dia baik sama Allah aja. Hablum minallahnya baik. Dia datang pada hari kiamat. Qad syatama hadha. Dia pernah mencaci maki fulan. Wallahi jamaah. Urusan mencaci maki ini, urusan bully membully yang terjadi sekarang, banyak orang meremehkannya. Komentar-komentar buruk yang dibikin oleh mereka,
Kadangkala mereka merasa tidak akan dihisab akan datang. Innama yuakhiruhum, Allah mundurkan akhir ke nanti untuk hari itu. Kemudian waqadhafahad, dia telah menuduh fulan, menuduh berzina. Kadangkala ada orang naudzubillah tidak menjaga lisannya, jemaah. Urusan ngomong pelacur, kadangkala mau seperti itu. Itu harus didera itu, jemaah. Kecuali dia datangkan 4 saksi, kalau enggak dia dipecut 80 kali pecut. Kalau enggak nanti akan datang orang ini kepadamu kelak di padang mahsyar menuntut, kenapa engkau tuduh dia? Wa akala mala hadza, makan hartanya fulan dengan cara yang tidak halal, mencuri, merampok, korupsi. Gimana sekarang kalau korupsi makan hartanya orang berapa itu, jemaah? Kalau korupsi uangnya negara, yang nuntut siapa, jemaah? Siapa yang nuntut? Satu negara akan nuntut dia. Akan nuntut dia. Yang korupsi di sebuah kota, maka satu kota akan nuntut dia. Karena uang itu milik bersama. Engkau ambil. Makan dengan cara seperti itu. Ada yang makan dengan cara berhutang kemudian gak bayar. Dia pikir gak ada masalah, subhanallah. Dalam sebuah hadis disebutkan, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang ngambil hartanya orang, pinjam utang sama orang, walam yuaddiha, atau dia azama an la yuaddiha, dia niat untuk tidak bayar, laqiyallah yaumal qiyamati sariqan, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai pencuri. Jadi ada orang pinjam, hati kecilnya sudah ngomong enggak mau bayar nih. Oh gampang fulan, nanti bismillah anak pinjam. Dia enggak mau bayar, akan berjumpa. Hukumnya itu hukum pencuri nanti pada hari kiamat. Ambil hatinya fulan. Kemudian wa daraba hadza, dia mukul fulan, dipukul fulan, apalagi yang jagoan-jagoan ya. Subhanallah. Ketika SMA mukul sana mukul sini, dengan kemudian dia bertobat, urusannya sama manusia itu enggak sama sama Allah. Kalau sama Allah urusannya astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, taubat selesai. Sama manusia akan datang, kalau dia tidak menghalalkanmu pada dunia, maka hati-hati. Fayuq'ad, orang ini didudukkan. Fayuqtasu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka diambil dari kebaikan orang ini. Orang yang dipukul, kalau ada 10 orang yang dipukul, akan diambilkan dari kebaikannya. Nih, kasihkan ke dia. Kemudian setelah fa in faniyat hasanatu, kalau ternyata pahalanya habis, mungkin habis mungkin karena terlalu banyak dosa dia, maka dikatakan orang yang ghibain orang lain itu sejatinya transfer pahala dia. Makanya jangan mau kita, jemaah, dari pagi sholat syuruq, sholat duha, habis asar ngomongin orang, habis itu pahala transfer, berikan kepada dia. Ya gak tahu kalau cukup dengan ucapan dia. Semua ingat, sebesar biji sawi pun akan didatangkan nanti. Selesai, Allah akan selesaikan, Allah akan tunjukkan keadilannya nanti pada hari itu. Fa'in faniyat hasanatu qabla ayyakdima alaihi minal khatay, kalau habis dosa-dosanya, padahal harus pahalanya habis dalam kondisi kesalahannya masih ada sama manusia nih. Ingat, kalau sama Allah, Allah bisa ngampuni. Tapi sama manusia urusannya sama mereka. Dan manusia ini pelit, jemaah. Di dunia aja kita minta maaf, kadang-kadang enggak dimaafkan. Apalagi kelak di akhirat. Ketika kondisinya dia memerlukan pahala pada waktu itu. Ukhidha min khatayahu, maka diambil dosanya orang-orang yang melaporkan kesalahan fulan. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka kemudian dilemparkan kepada orang ini dosa-dosa orang ini. Umpamanya orang seana, umpamanya
Ana melakukan kesalahan kepada antum semua. Separuh sudah ana kasih pahala. Kemudian ternyata pahalanya udah habis. Tinggal separuh yang menuntut. Maka dosanya yang separuh ini diambil sesuai dengan kesalahan ana. Diberikan kepada ana dan ana kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Oleh karena itu hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkaitan dengan hari kiamat ini, berkaitan dengan padang mahsyar, beliau mengatakan man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi au syai, barang siapa yang memiliki kedzaliman kepada saudaranya, kesalahan sama saudaranya, baik dalam masalah kehormatan dia atau sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, hartanya, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah dia minta dihalalkan dari orang itu. Kapan? Al-yawm, hari ini minta dihalalkan. Sekarang minta dihalalkan. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti dinar dan dirham gak ada. Maka sekarang kita punya uang, kita pernah menyalahi fulan, kita datang bawa hadiah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaif hal, bukhair. Dia mungkin sama wajahnya agak cemberut gitu ya. Kita belikan HP yang paling baru. Anak ingin kasih hadiah buat antum nih. Melihat HP langsung, anak maafkan antum. Nggak apa-apa jemaah, betul. Sekarang kita bisa melakukan itu. Nanti nggak ada gunanya harta kita. Jangan mengatakan ana sudah minta maaf sama fulan, fulan cuma enggak mau memaafkan ana. Mungkin antum kurang sungguh-sungguh minta maafnya. Coba bawa sesuatu yang membuat dia jadi menghalalkan antum. Bawa sepeda motor, masyaallah. Nanti jamaah antum punya mobil hari kiamat enggak berguna. Sekarang nih motor masih berguna nih. Urusan sama dia, mungkin antum pernah nyakitin dia benar-benar parah, sehingga dia tidak ingin melihat antum, tidak ingin memaafkan antum. Antum datang sama dia, antum salaman sama dia, kasih kunci, afwan, STNK sama PBKB ada di dalam mobil ini. Masya Allah. Wallah kita minta faliyata'i, perintah Nabi SAW, minta dihalalkan hari ini. Dengan segala cara kita minta dihalalkan. Kalau memang kita telah melakukan kesalahan, dan orang insya Allah manusia itu kalau kesalahan yang kecil-kecil insya Allah dia akan memaafkan lah. Itu ya yang normal kayak gitu. Tapi kalau kesalahan besar ya, antum lihat bagaimana di dunia ini terjadi tebusan untuk kisos. Berapa yang dibayar? Berapa yang dibayar? Kadangkala raja itu sampai keluar miliaran jam. Supaya dimaafin, supaya keluarganya itu tidak nuntut kisos. Udahlah ambil dia ini. Itu sampai raja datang, kadangkala gubernur datang, orang-orang kaya ngelobi supaya dimaafkan di dunia. Bagaimana kelak untuk hari akhir? Ini hanya untuk dibunuh di dunia aja. Maka di hari akhir nanti jemaah subhanallah, Nabi SAW mengatakan in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri ma dhalamati. Nanti kalau pada hari kiamat, kalau sekarang kau tidak minta dihalalkan, pada hari kiamat kalau engkau punya amal soleh akan diambil dari amal solehmu sesuai dengan kezaliman yang kau lakukan kepada dia. Wa in lam takun lahu hasana, kalau ternyata sudah enggak ada kebaikannya, maka diambilkan dosa orang yang dizalimi olehmu lalu di berikan kepada dia. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Sampai jam berapa? Ayo, baik. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal kalau ada yang ingin ditanyakan. Antum pakai mic, sampaikan kepada. Baik, sebelum break kurang lebih 20 menit lagi, mungkin ada sesi pertanyaan, bisa dimulai dari ibu-ibu. Dua pertanyaan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi Ustaz mengatakan bahwa pada hari kiamat orang akan bisa melihat robnya. Saya pernah membaca sebuah hadis bahwa kalau tidak salah ya Ustaz ya, bahwa hanya orang-orang yang berada di surga mereka bisa melihat Allah sebagai tambahan rahmat gitu Ustaz. Iya. Ya, betul yang mana Ustaz? Dua-duanya betul. Jadi nanti, jadi cerita tentang hal yang gaib ini jamaah. Kita percaya sesuai dengan cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang mengatakan Allah tidak akan berbicara dengan orang-orang kafir. Tapi ada hadis yang menyatakan Allah berbicara dengan mereka. Artinya Allah berbicara dengan mereka dalam satu kondisi dan Allah tidak berbicara mereka dalam kondisi yang lain. Melihat pun seperti di padang mahsyar mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nanti nanti akan kita ceritakan bagaimana setelah dari mizan orang-orang itu akan digiring menuju ke sirat. Setiap orang itu nanti akan menanti robnya. Yang menyembah patung akan bersama patungnya masuk ke neraka jahanam. Yang menyembah sapi dengan sapinya. Kecuali orang-orang yang beriman, dia itu tetap ada di sana. Lalu ditanya kepada mereka, "Mada tantadzirun?" Kalian nungguin apa di sini? Nantadziru Rabbana. Kita nunggu Rabb kami. Kami nunggu Rabb kami. Lalu ditanyakan, "Kalian tidak pernah melihat Rabb kalian di dunia. Apakah kalau sekarang ditampakkan kalian bisa mengenalinya?" "Iya, kita akan mengenalinya." Karena Nabi alaihi salatu wasallam ceritakan tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah. Allah ceritakan juga hal itu. Maka ada tempat-tempat yang melihat, ada tempat-tempat yang tidak melihat. Tapi nanti ketika masuk surga, itu melihat dalam kondisi penuh dengan kenikmatan. Tapi ketika di padang mahsyar, ya tidak seperti melihat di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kondisinya masih dalam persidangan. Kemudian yang disebutkan dalam tadi, Allah berbicara dengan hambanya. Allah bertanya kepada orang yang melupakan Allah kepada dia, lalu Allah mengatakan, "Engkau dilupakan sebagaimana engkau melupakan aku." Itu akan terjadi seperti itu. Dan orang-orang kafir tidak akan bisa melihat Allah. Innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka akan tertutupi dari melihat Allah. Maka orang-orang berimanlah yang akan melihat Allah ketika di padang mahsyar dan ketika dalam surga Allah kelak akan lebih sempurna. Tatkala mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan melihatnya pada hari Jumat disebutkan pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Silakan pertanyaan kedua dari Ibu Yu. Ibu-ibu masih mengikuti apa sudah pada tidur di atas? Coba dilihat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pertanyaannya ada beberapa tapi sedikit Ustaz. Masya Allah, ada beberapa tapi sedikit. Naam, silakan. Yang pertama, kenapa hanya Rasul put siapa? Kenapa? Tes. Iya, barusan terputuskan. Silakan. Kayaknya harus mendekat ke tangga itu. Iya, Ustaz, ini pindah dulu posisi. Iya. Lama kenapa hanya Rasulullah saja yang punya syafaat? Maksudnya apakah kita diberikan ilmu tentang itu? Kemudian kenapa kan kita sekarang membahas bahwa hanya Rasulullah saja yang dia memiliki syafaat. Kita semua yang mendapatkan ilmu
tersebut tahu. Tapi kenapa pada saat hari kiamat kelak di padang mahsyar, maksudnya manusia mendatangi dulu Nabi Adam sebelumnya, kemudian beruntuk ke nabi-nabi yang lainnya, tidak langsung ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang dimaksud dengan hisab yang kubah itu, apakah nanti kita tetap akan maju atau kita masuk ke dalam mizan juga, apakah ditimbang juga dengan hisab yang mudah atau yang tanpa hisab tersebut? Pertanyaan ketiga dan yang terakhir, bagaimana hisab bagi orang-orang yang kafir, apakah juga akan ditimbang dan akan di diajak dialog? Nah, terima kasih ya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang menarik sekali jemaah, berkaitan dengan hisab, berkaitan dengan yang pertama tadi tentang syafaat ya. Kalau dikatakan kenapa hanya nabi kita yang memiliki syafaat? Tidak semua nabi punya syafaat. Tapi asy-syafa'atul uzma, yang dikatakan syafaat terbesar, itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun memberikan syafaat, Nabi Musa akan memberikan syafaat kepada umatnya, orang-orang yang mati syahid akan memberikan syafaat, orang-orang yang soleh akan memberikan syafaat, dengan catatan syafaat itu yang umum ya, itu dengan dua syarat. Yang pertama izin dari Allah, dan yang kedua orang yang dikasih syafaat itu diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ini sebenarnya untuk menunjukkan kemuliaan orang yang memberi syafaat. Sejatinya Allah bisa langsung menfonis, bisa Allah. Mau ada orang yang mati syahid ingin menolong saudaranya yang di neraka, dia minta sama Allah supaya dikeluarkan dari api neraka. Itu bisa Allah mengeluarkan langsung, bisa. Tapi Allah ingin memberikan kehormatan kepada orang ini, dan Allah ingin memberikan kehormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang-orang pada hari kiamat itu kok tidak langsung kepada Nabi Muhammad SAW? Karena kondisinya mereka gak tahu. Mereka kan mengira-ngira. Maka Allah mengarahkan mereka kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semua untuk menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Coba umat itu langsung menunjukkan Nabi Muhammad SAW. Apakah manusia tahu kalau itu punya Nabi Muhammad saja? Sallallahu alaihi wasallam. Gak akan tahu. Tapi dengan proses tadi datang kepada Nabi Adam, mereka terus berlanjut kepada Nabi selanjutnya, akhirnya semua penduduk mahsyar itu tahu kalau mereka semua tidak bisa. Yang bisa hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu maqaman mahmud, itu maqam yang terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi memberikan syafaat, siapa yang akan memuji beliau? Seluruh umat manusia yang ada di padang mahsyar. Ada yang adanya mah. Jadi seluruh umat manusia yang di padang mahsyar itu yang akan memujinya, karena berkat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sidang dimulai. Kalau enggak, sidang enggak akan dimulai. Itu berkaitan dengan syafaat tadi. Jadi syafaatul uzma ini khusus buat Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun syafaat untuk membantu seorang yang masuk neraka untuk keluar dari neraka, atau orang yang di surga kemudian dinaikkan ke derajat yang tinggi, itu dimiliki oleh semua nabi, dan Allah berikan kepada orang-orang yang soleh dengan catatan keridhaan Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, hisab yang mudah. Apakah orang yang dihisab dengan mudah itu masih akan menghadapi timbangan semuanya? Tetap akan menghadapi hal itu. Allah ingin menunjukkan keadilan Allah kepada orang-orang tersebut, sehingga semuanya tidak punya alasan untuk merasa dizalimi. Dan orang yang mendapatkan kebaikan juga bisa menunjukkan kepada orang, sebagaimana yang dapat kitabnya dengan tangan kanannya, dia bisa menunjukkan kepada orang-orang. Dan di situ sempurnanya nikmat dan sempurnanya azab. Posisinya umat manusia kan bercampur jadi satu, yang dapat dengan tangan kanan, yang dapat dengan tangan kiri.
Sehingga yang dapat dengan tangan kanan ketika melihat fulan dapat dengan tangan kiri, apa yang akan terjadi dengan dia? Dia akan alhamdulillah ya Allah, dia akan bersyukur. Dan orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya ketika melihat sahibnya dapat dengan tangan kanannya, apa yang terjadi dengan dia? Semakin sedih dia. Makanya nanti bagaimana orang-orang di surga itu akan bertanya, mana fulannya yang dulu sahib kita ternyata ada dalam api neraka. Allah ingin memberikan nikmat kepada mereka yang lebih besar lagi. Dengan melihat fulan di neraka, maka ya Allah ternyata Engkau berikan nikmat kepadaku. Jadi bicara apakah yang hisabnya ringan itu mereka akan ditimbang tetap proses itu. Adapun yang tanpa hisab, ya tanpa hisab. Tanpa hisab. Ada yang masuk memang tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi semuanya akan melewatin neraka. Akan melewatin sirat. Nanti kita akan bicara sirat. Wa in minkum illa wa. Semuanya akan melewatin itu. Tapi tanpa diazab. Ada yang hisabnya diringankan, ada yang tidak dihisab. Dan masya Allah, orang-orang yang tidak dihisap ini, dia nanti akan disuruh masuk surga lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Oh iya, hisap buat orang kafir. Orang kafir akan melalui hal itu. Sebenarnya orang kafir itu bisa langsung digiring masuk neraka. Tapi enggak. Allah ingin memberikan kepada mereka sebuah persidangan yang fair buat mereka. Mereka minta saksi, dikasih saksi. Mereka minta bukti-bukti, ditunjukkan bukti-buktinya. Maka orang-orang kafir pun akan mendapatkan hisabnya, akan ditimbang amalannya, sehingga mereka ketika masuk neraka tidak ada sedikit pun perasaan dizalimi. Sekarang bayangkan ya, di dunia saja kalau ada seorang pencuri langsung dimasukkan penjara. Dia merasa tindakan pemerintah adil apa enggak? Merasa enggak adil. Makanya dia tetap melalui proses itu, dan itu yang Allah lakukan. Tetap melalui proses. Butuh pengacara, dipanggilkan pengacara. Artinya nanti dia butuh, kan ada saksi, malaikat yang menjadi saksi, malaikat yang ngantar. Jadi dia tekan. Ketika dia enggak mau dengan saksi-saksi tersebut, ya sudah, saksi dari dirimu sendiri. Jadi untuk semua mereka akan dihisab, tapi orang-orang kafir disebutkan tidak akan melewati sirat. Mereka berangkat menuju sirat, tapi kemudian berjatuhan ke dalam neraka secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ketika digiring orang-orang kafir kepada api neraka jahannam. Adapun orang Islam enggak, mereka akan melewati sirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, mungkin masih ada sekitar 8 menit lagi. Satu pertanyaan dari bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, tadi dikatakan bahwa dosa-dosa yang kita perbuat kepada orang lain yang tidak dihalalkan itu akan dilemparkan ke timbangan kita. Bagaimana dengan pahala yang kita perbuat kepada orang lain? Apakah dilemparkan dulu, Ustaz? Pahala gimana maksudnya? Kita bantu orang, mome kita sedekah sama orang, pahalanya kan ada di timbangan kita, di kitab kita. Jadi kan, maksudnya dilemparkan. Gimana? Tunggu dulu yang bertanya ini. Yang ini masa yang lainnya jadi jubirnya antum. Fadol, diulangin pertanyaannya. Jadi, mungkin dikasih contoh biar. Kalau misalnya kita menolong orang lain, itu memang pahala untuk kita. Tetapi kan kita membantu ke orang lain itu mereka menjadi terbantu. Iya. Apakah pahalanya dia antum ambil gitu maksudnya? Iya. Contoh juga ini, misalnya kita membantu orang lain untuk safar, meminjamkan mobil misalnya. Iya. Nah, selama mobil itu digunakan untuk kebaikan yang dilakukan oleh yang kita bantu, apakah itu juga menjadi pahala buat kita? Iya, pahala. Artinya orang itu menggunakan mobil itu untuk umroh umpamanya, seperti itu,
untuk bersedekah buat bawa barang yang dia sedekah, apakah kita akan dapat pahala? Kita akan dapat pahala. Pahala yang dia amalkan dengan mobil kita, kita akan mendapatkan hal itu. Seperti orang yang ngasih contoh baik aja ya, Ma. Antum ngasih contoh baik sama orang ini, umpamanya contohnya apa? Sholat sesuai dengan sunnah. Lalu orang itu mengamalkan, kita dapat pahala sholatnya orang itu. Kemudian orang itu mengajarkan kepada orang lain, kita akan mendapatkan pahala terus seperti itu. Jadi berkaitan dengan pahala yang diamalkan orang dengan atas bantuan kita, kita insya Allah akan mendapatkan pahala. Iya, nunjukin saja dapat pahala. Nunjukin. Ada orang tanya, mana masjid? Itu tuh masjid. Antum udah dapat pahala, dia berangkat ke masjid, sholat ke masjid. Gimana kalau antum kasih motor dia? Ini motor anak, antum pakai ke masjid. Jangan dibawa pulang lagi. Itu dapat antum pahala. Atau bukan itu yang ditanyakan? Jadi kayaknya tambah sulit pertanyaannya. Mungkin diperhitungkannya nanti atau saat pahala itu terjadi sudah diperhitungkan. Artinya kalau ditulis kan ditulis ketika diamalkan langsung. Jadi bukan nanti di hari kiamat. Oh iya, ini pertanyaannya yang bagus sebenarnya. Jadi nanti di padang mahsyar itu orang-orang yang pernah kita bantu kan dia dapat pahala dengan amalan dia. Apakah pada waktu hari itu dibagikan kepada kita? Enggak. Jadi sekarang sudah dicatat buat antum. Antum paham enggak jemaah? Paham enggak paham? Nanti tanya lagi kalau Taib, analisa cukup. Taib, mungkin ada pengumuman. Alhamdulillah, kajian sesi 3 kita cukupkan. Selanjutnya kita akan break sholat asar dan insya Allah kembali lagi untuk memulai kajian pukul 4.15. Insya Allah. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.